Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade di bisnis Superbuma. Yang pertama, kita masuk dulu ke username kita. Masukkan username. Kemudian masukkan password. Setelah itu ketik login. Nah, sebelum kita upgrade, maka pastikan dulu kita punya PIN untuk upgrade. Nah, misalnya kita paketnya ini adalah paket konsumen, kemudian mau di upgrade ke paket reseller, maka pastikan dulu kita punya PIN reseller ya. Nah, seperti ini kita sudah punya PIN reseller. Setelah itu kita masuk ke pojok kiri atas garis kuning 4 itu, kita klik di situ. Di dashboard itu ada bonus, redeem RO, PIN, my team, jaringan, reward, laporan bonus, dan upgrade. Nah, kita klik upgrade. Nah, setelah kita klik upgrade, kita username ini sudah ada, kita masukkan kategori member. Nah, kita mau upgrade ke paket reseller, agen, distributor, apa stokis. Nah, karena kita mau upgrade ke paket reseller, maka tinggal klik paket reseller. Setelah itu saya klik saya setuju, kemudian submit. Nah, gitu ya. Maaf, ini paket reseller, yakin? Kalau sudah yakin, oke. Kalau belum yakin, kita masuk dulu ke ini. Nah, tadi sebenarnya di sini setelah submit, teman-teman di sini submit, oke, maka tinggal oke. Nah, nanti kalau minta password, itu berikan passwordnya password dari teman-teman yang mau upgrade tersebut. Kalau sudah yakin, maka tinggal klik oke. Maka upgrade was successful, artinya upgrade ke reseller sudah sukses. Maka kita bisa dilihat nanti di sini, dari awalnya konsumen sekarang sudah berubah menjadi reseller. Oke, demikian cara upgrade di bisnis Superbuma. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.